itu kurang lebih 12 orang. 12 orang. Termasuk Kapolsek. Termasuk Kapolsek. Ya, termasuk Kapolseknya. Namun sekarang ini yang jelas masih dilakukan pendalaman oleh Propam Polda Jabar. Dan pimpinan berkomitmen, Polri khususnya Polda Jabar berkomitmen bahwa siapapun anggota Polri yang melanggar, terutama masalah narkoba, itu akan ditindak dengan tegas. Dan ancaman, sangat keras. Ancaman pangkatnya apa? Nih? Ancamannya bisa penurunan pangkat, bahkan bisa dipecat. Ya? 12 orang ini termasuk Kapolsek berarti? Termasuk Kapolsek.